Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang servis, teman-teman. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara reset laptop Windows 10 ataupun Windows 11 ya, saat posisi error ataupun blue screen. Atau yang berjudul cara mengatasi blue screen bad system config ya, dengan cara reset Windows tanpa menghapus data ataupun file ya. Nah, kita hidupkan dulu teman-teman, ini laptopnya blue screen kayak gini, automatic repair ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk automatic repair seperti ini. Misalkan teman-teman sudah 4 jam ataupun 6 jam masih saja di sini, bisa jadi cara ini nggak akan berhasil karena emang kerusakannya bukan kerusakan software, bisa jadi kerusakan fisik ataupun hard disk mesin ya. Kalau hard disk nggak bisa diservis teman-teman, melainkan harus ganti kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman repair otomatis repair terus muncul layar biru ini, bisa jadi ini kerusakan software dan bisa kita atasi dengan cara reset ya. Silahkan pilih troubleshoot teman-teman dan kita reset di PC. Di sini ada keterangan keep my file, ini tidak menghapus data ya, ini hanya menghapus aplikasi saja. Aplikasi yang pernah kita download itu akan terhapus, aplikasi bawaan mah enggak ya. Nah, untuk remove everything ini bisa menghapus aplikasi ataupun bisa menghapus data ya. Jadi kita pilih keep my file aja teman-teman ya, agar datanya tidak terhapus. Data C ataupun data D aman, dokumen, video, picture itu aman kalau kita pilih keep my file. Lalu kita pilih local reinstall teman-teman ya, klik saja dan tunggu sebentar, kita klik reset teman-teman. Sini ada keterangan juga ya, sudah jelas keterangannya. Dan di sini harus diperhatikan juga, di proses reset ini jangan sampai kehabisan baterai, karena kalau misalkan laptopnya kehabisan baterai itu masalahnya malah jadi nambah gitu ya. Udah mager bisul, ditepak bisul, nah ya nyeri euy. Nanti rusaknya jadi tambah parah ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya lagi makan ngerekamnya, cuma ngerekamnya berbeda waktu ya. Kalau sekarang malam, kalau tadi siang saya lagi makan. Oh. Nah, di sini installnya resetnya sudah selesai dan ini sekarang lagi installing ya. Menginstal Windows ke setelan pabrik. Reset Windows ke setelan pabrik ya. Kemarin sih ada yang tanya masalah automatic repair banyak banget, karena emang laptop ya sering rusaknya itu automatic repair. Kenapa mas bisa gitu? Karena automatic repair itu penyebabnya banyak teman-teman. Bisa jadi benturan fisik jatuh gitu ya. Bisa jadi karena baterainya udah ngedrop jadi si laptopnya mati tanpa shutdown. Nah itu penyebabnya. Bisa juga karena salah install driver. Bisa juga karena emang teman-teman sering dimatikan pakai tombol power gitu. Itu sebenarnya nggak boleh juga, itu penyebab automatic repair ya. Masih mending kalau misalkan automatic repair masih bisa masuk blue screen ke sini ya, masih bisa kita atasin dengan cara reset ataupun cara yang lainnya. Sebenarnya cara-caranya banyak sih kalau misalkan masalahnya software, cuma di sini lagi membahas masalah tentang reset saja. Ada cara sistem restore melalui BIOS, melalui save mode, pakai USB installer ya kayak gitu. Nah, ini Windows 11 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Windows 10 caranya sama saja. Nah, nggak ada bedanya ya. Langkah-langkahnya sama saja. This might take a few minutes. Mang Inggrisnya nggak bisa ya? Iya.
Saya mah biasa makan puyuh, nggak bisa Inggris teman-teman ya. Kok bisa jadi teknisi? Ya karena emang terbiasa saya kerjanya, emang kerjanya tukang laptop tadinya selama 7 tahun 8 tahun, jadi sudah terbiasa nyervis, sudah tahu keluhan-keluhan ini tentang dari customer, dipaham gitu teman-teman. Saya juga nggak sekolah tentang komputer karena emang pengalaman saja ya, pengalaman, terus kita belajar autodidak, nanya-nanya ke yang udah berpengalaman juga kayak gitu, sharing-sharing ilmu kayak gitu teman-teman. Nah ini risetnya sudah selesai dan sudah bisa masuk desktop teman-teman ya. Dan kita pastikan datanya tidak hilang, kita cek juga datanya di file explorer teman-teman. Kalau misalkan hilang gimana? Kita banting laptopnya ya. Jangan ya, rusak nanti laptopnya. Nah ini datanya masih utuh teman-teman. Masih ada ya, nggak hilang satupun. Apalagi yang di D masih full, nggak terhapus sedikit pun, aman ya. Begitulah teman-teman ya, cara reset ke Windows 10 saat error blue screen. Silakan teman-teman dicoba, jangan takut salah, jangan takut mencoba ya. Untuk teman-teman yang masih gagal, yang mau bertanya silakan chat saya di Facebook ya, lewat Messenger. Di Facebook ada fanspage namanya Logistech ID atau Teknisi PC, teman-teman bisa konsultasi. Saya enggak memungut biaya ya, gratis saja. Saya senang kalau misalkan bisa membantu, saya akan membantu sebisanya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.